Kita beralih ke informasi lain dari pekan ke-10 BRI Liga 1 2024-2025. Arema FC berhasil memetik kemenangan saat menghadapi PS Barito Putra dengan skor 1-3. Singoedan kini menempati urutan ke-7 klasemen sementara dengan perolehan 15 poin dari 10 laga. Peluang sikat gol! Bahaya sikat! Arema FC mengalahkan Barito Putra dalam pertandingan pekan ke-10 BRI Liga 1 2024-2025 di Stadion Sultan Agung Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Jumat sore. Arema bermain menekan sejak menit awal. Serangan dilakukan terus-menerus oleh tim asuhan Joel Corneli. Pada menit ke-33, William Moreira mencetak gol melalui tendangan penalti. Dan baik sekali eksekusi yang dilakukan oleh William Moreira. Setelah kebobolan, Laskar Antasari mencoba bangkit. Oh. Namun, hingga babak pertama berakhir, kedudukan masih 0-1 untuk Arema. Di babak kedua, Barito Putra coba membalas mencetak gol. Oh, bahaya! Oh. Di menit ke-66, Salim Tuharea menjebol gawang Barito. Skor jadi 0-2 untuk Arema FC. Duel kemudian berjalan lebih sengit. Barito berusaha menekan pertahanan Singoedan. Oh, masih gagal lagi pemirsa, kita lihat Lukas Moreira. Pada menit ke-90+1, Laskar Antasari akhirnya berhasil menjebol gawang Trigeri dengan tendangan kaki kiri yang dilepaskan Muhammad Firly dari dalam kotak penalti. Skor berubah menjadi 1-2 untuk Arema. Pemirsa, Firly berhasil. Di penghujung injury time, Arema berhasil mencetak gol di menit ke-90+8. Berawal dari umpan cantik William yang disambar Hamzah Tifotani. Ya selesai pemirsa. Sampai peluit panjang dibunyikan, skor 1-3 masih bertahan untuk Arema FC.